Salah satu fungsi yang best yang ada pada dalam Google Map ni, macam saya, sebab saya nak gunakan Google Map kan, saya lebih suka guna Google Map tau daripada Waze. Jadi contoh saya daripada hotel tadi nak bergerak, YNZ Hotel, nak breeze walk, nak bergerak ke stesen ETS ataupun stesen KTM Pulau Sebang ataupun Sebang, ataupun Elias Tampin. Okay, saya type kat sini stesen kereta api Tampin Pulau ataupun Pulau Sebang. Okay, dan kita tengok direction dia. Dia ada empat pilihan direction kat situ. Berkenderaan, bermotosikal. 24 minit tu apa tu? Itu train kan, betul? Dan satu lagi 30 minit. Jadi memandangkan saya memilih untuk breeze walk, saya tekan start. Okay, ada butang start dekat situ dan juga live view. First thing first, kita tekan dulu start. Okay, alhamdulillah. Ini adalah trail saya. Perjalanan yang Google Map tunjukkan pada saya yang saya kena lalu. Okay. Dan juga telah tu ada cik puan teman-teman perasan, di bawah tu ada butang sebelah kiri ya. Sebelah kiri bawah tu ada butang macam pin. Okay, macam pin, dan ada petak kiri kanan atas bawah tu. Tekan di situ. Itu adalah live view, di mana kita boleh point kita punya kamera. Kita naik ke atas macam ni, kita terus nampak arrow. Ada tak tu ada cik puan perasan benda ni di dalam Google Map? Ini kelebihan dia. Ini manfaat dia. Dan dia dah bagi tahu, pay attention. Selain pada tengok dekat phone tu, please aware, please beware dengan keadaan sekeliling yang ada. Okay, jangan boleh buat suka-suka hati Contoh, kalau kita pusing-pusing pun, okay, kalau kita pusing-pusing, dia akan tunjuk direction yang patut kita pergi ke situ, yang ditunjukkan oleh Google. Jadi sama, tuan-tuan cik puan kena angkat lah sikit phone menegak macam ni kan. Kalau buat ke bawah, dia akan jadi Google Map macam biasa. Tapi if you angkat dia, dia akan jadi live view. Mudah-mudahan perkongsian saya ni bermanfaat, dan tuan-tuan cik puan boleh tekan butang share tu juga. Mudah-mudahan pahala kita semua berpanjangan di antara satu sama lain, dan insyaAllah ramai lagi boleh menggunakan aplikasi Google Map ni dengan lebih meluas lagi. Itu yang seronoknya tentang Google Map. Okey, jom kita, saya sambung perjalanan saya sampai nak cari kedai makan.